Halo teman-teman semua, kembali lagi di Sherry Channel. Nah, kali ini saya akan ajak jalan-jalan ke negara Malaysia, yaitu tepatnya ke kota Penang, di mana di sana ada tempat yang sangat bagus sekali, yaitu kota Georgetown. Dan saya juga akan kasih lihat, yaitu ke Penang Esplanade. Nah, untuk yang pertama, kita akan pergi ke Georgetown, di mana ini adalah ibu kota negara bagian Penang yang ada di Malaysia. Dan ini adalah salah satu kota terpadat ke-8 yang ada di Malaysia. Di Georgetown ini merupakan salah satu tempat yang banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Karena di sini banyak sekali city tour-nya, karena di sini juga tempatnya sangat menyenangkan. Apalagi Georgetown merupakan salah satu tujuan wisata favorit dan banyak wisatawan mancanegara yang datang ke sini untuk melihat-lihat tempat yang banyak sekali tempat-tempat kuno dan sangat bersejarah. Georgetown merupakan ibu kota negara bagian yang ada di Pulau Pinang, Malaysia. Dan tempat ini juga menjadi tempat bertemunya berbagai etnis dan budaya. Dan bahkan Georgetown ini termasuk dalam situs warisan dunia yaitu UNESCO. Dan di sini banyak sekali bangunan sejarahnya dan juga banyak terdapat rumah milik orang peranakan keturunan dari Cina, Melayu. Dan di Georgetown ini tempatnya juga sangat luas sekali. Dan teman-teman jangan lupa ya, kalau datang ke sini melihat-lihat Penang Street Art yang sudah sangat terkenal di kalangan wisatawan mancanegara. Penang Street Art adalah merupakan sebutan dari sebuah jalan yang ada di Penang yang terkenal akan lukisan mural streetnya di sepanjang gang dan jalan. Dan kemudian mural street art ini menjadi daya tarik wisatawan bagi warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Maka gak heran ya kalau Penang ini menjadi tujuan wisata utama bagi liburan ke Malaysia. Dan apabila sudah puas berfoto-foto, jangan lupa mampir ke cendol durian yang sangat terkenal yang ada di sini. Thank you.
melihat mural yang ada di Johnstown. Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Esplanade atau Padang Kota Lama. Untuk lokasinya tidak terlalu jauh ya dari tempat yang tadi ini. Esplanade ini adalah tempat yang di tepi laut dan menampilkan bangunan yang sangat bersejarah, yaitu seperti Tugu Peringatan. Dan kemudian di sini juga ada Museum Seni dan Budaya. Tempatnya sangat bagus sekali, apalagi di tepi laut. Dan di sana pun saya juga ada melihat, yaitu pelabuhan kapal feri yang sedang bersandar. Ini saya datang siang hari, yaitu sekitar pukul 1 siang. Panasnya sangat luar biasa. Makanya di sini saya tidak terlalu banyak untuk mengambil gambar karena posisinya sudah terburu-buru ya. Karena saya akan pulang juga kembali ke Jakarta. Jadi hanya sepintas gambar yang saya ambil di Esplanade ini. Saran aja buat kalian semua, bila ingin datang ke Esplanade ini, karena tempatnya ada di tepi pantai, ini sangat panas sekali. Jadi untuk datang ke sini lebih baik sore hari, udaranya sangat adem. Dan ini juga tempatnya sangat bagus untuk mengambil gambar. Dan apalagi untuk kita yang hobi foto-foto, ini sangat Instagramable sekali. Nah teman-teman semua, mohon maaf ya, hanya sekilas saja tempat yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Dan kiranya jalan-jalan bersama Shani Channel ini sangat berkesan buat kalian. Dan jangan lupa ya teman-teman, tolong dibantu subscribe channel kami supaya semakin berkembang. Bye-bye.